Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat lo semua yang ngeklik video ini. Kembali lagi bersama gue, Bonang. Kali ini gue punya teman baru nih. Ya, perkenalkan nama lo, Boy. Nama gue Reski, dipanggil sama bocah mah Kicai biasanya. Nih, gue punya teman baru. Dia baru banget boleh ngerokok maknya. Makanya boleh nih masuk nih. Makanya tuh. Makanya dia langsung masuk ke frame buat nge-review rokok nemenin gua. Ya sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari gua. Kali ini gua akan nge-review rokok. Rokoknya rokok min lagi nih. Karena gua pencinta min, ya. Bukan siap. Pencinta cewek ya. Siap. Ya gua kali ini akan nge-review sesuai di judul ya. Gue akan nge-review rokok SC Ceng yang rasa apel, apel mint, yang dia isinya 20 batang. Rokoknya tuh kecil, tapi kecilnya gak jahat. Cika. Emang ada yang kecil jahat? Gak tau udah apaan tuh. Aduh. Ya, kali aja, langsung aja nih rokoknya. Salah. Ah ini masih natur nih mah, yang nunggu 1000 follow itu 1000 viewers, nonton viewers. Nah ini dia nih, siapa tahu nembusin lagi 1000. Ini rokoknya nih, sahabat random, SC Ceng, rasa apel mint, seperti ini. Set di sini rame banget ini, SC Ceng ini rame banget tuh, banyak banget. Kita lihat aja nih penampakan dekatnya kali ya. Nah ini dia nih sahabat random, penampakan dekatnya nih, di bagian depan nih. Biasalah terdapat peringatan pemerintah nih. Seperti pada bungkus yang lainnya. Nah, di sini ada lambang SC Ceng sendiri ya, berwarna silver. Terus ada tulisan SC Ceng. SC-nya berwarna putih, Ceng-nya berwarna silver nih, silver keabu-abuan. Terus background-nya nih, desainnya nih warna apa namanya? Biru tua dicampur biru muda, terus ada putih-putihnya. Terus ada desain kotak-kotak gini nih, keren banget nih, parah. Terus disini ada tulisan 20 batang, menunjukkan rokok ini 20 batang. Dan disini nih ada lambang kayak peletekan gitu tuh, yang apa tuh minnya tuh, apel minnya. Kita lihat sampingnya nih, nah, sampingnya ada tulisan SC Ceng berwarna putih dengan cengnya warna abu-abu. Rokok ini 12 mg tar dan 0,8 mg nikotin. Kita lihat belakangan nih, belakangan sih seperti kayak depan tadi hampir sama, tapi nih gambar ininya nih agak gede dan ada tulisannya klik mengubah jadi apel mint segar, ada tulisan 20 batang nih sama. Nah di sini biaya cukainya itu mana sih, nah nih biaya cukainya itu 34.000 20 batang, tapi harganya itu sekitaran 26.000. Terus kita lihat sini nih ada barcode pembayaran, terus ada tulisan lagi nih dilarang menjual, seperti bungkus-bungkus lainnya lah. Di bawahnya nu ada tulisan SC Ceng dan kode produksi sama dibuat sama Trisakti. Terus lah seperti itulah. Oh, di atas ada tulisan SC Ceng 20 batang. Ya sangat unik sih, bagus, tipis nih. Nah seperti itu sahabat random penampakan dekatnya. Bungkusnya sangat unik sih, bagus banget. Desain-desainnya tuh buset, bikin orang-orang penasaran dengan rasanya gimana sih. Tapi gimana nih menurut lu coy dengan desain rokoknya ini nih? Desainnya mah keren ini. Gue jadi penasaran pengen nyobain. Lu sebelumnya udah pernah belum? Belum pernah. Oh iya lu kan baru boleh ngerokok ya. Ya itu dia. Lu mah dibahas mulu sih dari tadi ya, males banget gua. Rokoknya bungkusnya kecil, tipis. Nih kita lihat nih, kita langsung kita keluarin aja ya. Apa namanya rokoknya nih? Seperti apa sih penampakan rokoknya? Gue sih udah sering sih nyobain, karena gue pecinta min. Anjir, siapin. Nih. No, penampakan rokoknya nih. Kecil. Coba, cai lo ambil cai. Gue ambil nih. Langsungnya kita cobain kali ya. Tapi lu punya korek nggak? Oh iya korek.
Oke, ini coba lu bakar deh. Lu dulu duluan. Lu jelasin. Ini sebelum gua peletekin ya. Iya, cobain dulu sebelum dipeletekin. Ya, sebakan nih. Biasa aja sih kalau sebelum dipeletek mah. Dari baunya sih terasa sih minnya. Bau apa nih? Bau rokoknya. Coba gua peletek nih. Minnya itu menggoda wat, menggoda penciuman kita. Coba nih ya, gue bakar nih ya sebelum gue klik minnya. Enak banget sumpah, pas udah diklik gak bung. Ini rasanya apel coy. Iya, seger juga. Dingin banget menggorengan. Ini sebelum gue peletekin coy. Iya, belum ada rasanya, masih antak. Kalau belum diklik, coba dah, lu klik dah. Nih gua klik nih suaranya nih. Lu dengerin nih suaranya. Aduh. Gila. Masih seger banget nih rokok. Kita cobain nih setelah gua klik minnya. Ya kan jadi terasa banget. Enak banget kan, ya kan? Apalah, terasa banget. Minnya terasa banget, apel min. Ini rokok min ya, bukan mentol. Beda. Kalau mentol tuh khusus, maksudnya mentol aja. Kalau min tuh ada rasa-rasanya, rasa-rasa buah daun dari daun min. Asli. Asli nggak tuh daun minnya? Asli, alami. Tapi kagak itu, kagak terasa di bibir coy. Terasa di mulut doang. Di mulut doang. Iya. Sama tenggorokan apa? Adem, dingin. Kecil sih, sayangnya kecil sih rokoknya, ya, jadi cepat habisnya. Ini 20 batang dengan harga 26.000. Mahal sih, mahal. Tapi gue lagi kangen aja nih rokok ini, gue beli sekalian gue review kali ya. Biasanya rokok kayak gini yang sering ngerokok gimana sih orang-orangnya biasanya? Ya. Kalau apa nih dengan tipe apa nih orangnya nih? Ya maksudnya ada rokok-rokok gini biasanya yang sering nyobain itu biasanya orang-orang gimana, nah, yang sering. Biasanya sih rekomen buat cewek sih. Ya, kan cewek kan kalau ngerokok kan sukanya yang mental-mental loh, yang dingin-dingin. Itu cewek yang biasa aja maksudnya? Ya cewek pinggir jalan kali ya. Yang nongkrong pinggir jalan iya, maksudnya. Iya, belum, jangan salah paham iya, dulu. Pikiran lu udah traveling aja. Aduh. Asik banget. Sensasi apel mina tuh parah. Apa kayak ngelimutin di mulut itu rasa mina tuh. Iya. Enak banget. Pas enak. Lu tahan di apa, lu tahan di mulut. Asapnya lu. Coba ya, gue belum nyoba. Terasa banget di mulut. Apalagi pas kita tarik tenggorokan kita. Iya, tenggorokan. Seger. Seger banget. Kan ada tulisan yang di rokok. Baca dong. Klik mengubah jadi apple mint segar. Anjay. Tapi lu cocok gak sih sama rokok-rokok ini? Gue sih cocok sih, maksudnya enak. Kalau gue lebih yang demen yang min sih emang, yang lebih demen dingin ya. Dari bentuk rokoknya sukaan yang kecil apa yang gede? Yang gede lah, yang kecil mah enggak. Ini aduh. Yang kecil mah kurang demen gue. Gue lebih yang kecil, bekas yang kecil sih, karena gue udah gak kuat anjir, parah. Lebih keenak sih kalau rokoknya gede. Oh iya, punya lu juga kecil kan, punya lu juga ya. Gede anjir, lu kayak badan gue gede banget. Sorry. Lu juga gede kan? Enggak, kurusan ini gue. Ini tumben banget, Bang Bonang kagak ada kopinya ini. Ah iya dah, kita lupa. Nge-es aja, nge-es kali ya. Nih. Kan cocok nih, apel min nih, biasanya nih pake es. Es dong. Nih parah, ambil. Nah, cobain dah tuh. Nah. Emang sih rokok-rokok mentol, rokok-rokok min, rokok-rokok dingin tuh cocoknya es. Bagilah. Kita lagi nyirup, lagi lebaran lah. Di rumah kita banyak sirup. Enak banget, kagak bohong gak, sumpah. Taruh bawahnya. Dingin banget. Wah, sensasi minnya tuh. Coba. Meliputi di mulut. Mulut. Apa? Coba cobain dulu. Kacau kan?
parah. Ya, kan gue bilang enak banget anjir. Asapnya kurang lebat sih karena ya, kecil juga. Kecil. Oh. Kecil banget. Ini rokok SC itu mengeluarkan banyak macam rasa sih. Yang gue tahu sih ada rasa anggur, terus madu, apel, terus sama yang baru tuh yang mangga, mangga ya. Sama yang kali tuh kopi. Terus sama satu lagi tuh yang dua peletek kan, coy. Dua klik. Oh, emang ada itu? Ada. Gua belum pernah sih kalau itu. Gua belum pernah. Enggak juga sih. Entar kali ya video selanjutnya ya. Gua lupa. Gua lupa. Rokoknya namanya apa tuh rasanya. Ada dah, dua rasa. Tapi rokok ini nih cepet matinya nih kalau didimin. Karena kecil rokoknya. Berry pop juga kan? Kenapa? Ya maksudnya tipe-tipe kayak gini juga ya, berry pop. Tipe-tipe sama min iya, juga. Min. Apa peletekan. Dan rokok ini juga ada yang bungkusnya kecil. Itu isi 16 apa 12 gitu. Ada juga yang ngeluarin yang enggak isi 20 yang lebih kecil dah. Itu kisaran harga 24. Tapi mendingan rokok ini dengan yang gede sekalian isi 20 batang harga 26, enggak beda jauh sama yeah, yang kecil 24. Dengan sekalian yang gede. Tapi ada juga tuh yang kopi tuh, yang kopi agak enak tuh, enggak ada petikannya, gue pernah nyobain tuh. Mantap. Oh, yang lu ditipu ya, yang lu ditipu ya. Ditipu sama iya, iklan. Iklan sama iklan. Iklan mah enak dilihatnya. Dan pas dicobain, iya, pas dicobain kurang. Agak ada rasanya. Pas dicium mah enak bau, bau kopinya tuh parah. Pas dirasain ya, kagak ada petikannya, kagak ada rasanya, antak ya. Dibuangin, dibuangin, dibuangin iklan. Korban iklan kita. Ada sini di apa namanya? Ini dijual di apa, di warung-warung pinggir jalan juga ada. Madura-madura gitu. Iya, lah. Sama di supermarket juga ada. Warung-warung berestalase. Ya? Mm-hmm. Yang warung 24 jam. Ya, siap, siap. Yang lagi sholat Idul Fitri dia terbuka. Nggak lebaran kali dia tuh. Parah banget. Cepet loh, coy. Iya. Kalau kena angin juga jalan juga cepet. Tapi kalau di dimin juga cepet mati juga. Kadang-kadang. Kalau nggak kena angin tuh cepet mati. Tapi kalau kena angin cepet berkurang. Menurut tuh rekomen nggak sih ini buat apa pencinta rokok-rokok min gitu, rekomen sih gua. Rekomen parah. Rekomen enak-enak ngabung. Cuman gua harga tidak apa namanya? Enggak terlalu mahal banget iya, sih maksudnya. Sesuai lah sama harga sama rasa sesuai. Mahal ada dikit. Ada rasa ada harga. Mahal dikit ya gitu rasanya iya, enak. Lebih baik kita beli barang yang mahal dengan rasa yang enak, dengan barang yang bagus daripada kita beli harga murah tapi barangnya kurang. Barangnya kurang, kita gak suka. Cuman rasa rokok yang kagak enak. Ini baru kali ini nih rokok ini. Baru kali ini nyobain. Udah sering gue, coy. Gue pertama rokok apa nama yang mentol-mentol gitu, gue Elaesh. Sekarang tuh gue lagi ngerokok gituan tuh enak banget emang Elaesh juga. Gue beralih ke rokok-rokok dingin dari Elaesh. Terus abis itu gue nyobain ke rokok-rokok lain, Berry Pop, ini banyak lah. Ada Berry Pop juga, ada tuh yang 5 rasa tuh enak banget itu. Macem-macem. Di satu bungkus itu ada 5 rasa. Ntar kita bakal, kita itu aja ya. Review lagi. Di video selanjutnya. Banyak. Gue akan ngulik-ngulik rokok-rokok min, asik. Siap-siap. Ya mungkin sampai sini aja kali, Cah ya. Iya. Ya buat lu yang mau request nih, gua nge-review apa. Misalkan lu mau ngerokok tapi lu enggak tahu nih rasanya gimana. Lu tulis aja di kolom komentar. Biar kita nyobain dulu. Iya, kita nyobain. Biar dulu kita yang nyobain, ntar gua kasih tahu nih rasanya kayak gimana, baru lu nyobain. Biar enggak nyesel-nyesel banget pas lu beli. Udah, tahu nanggung. Ya, cukup sekian dari gua. Jangan lupa di like, di komen lah, komen di kolom komentar
Dan yang belum subscribe jangan suka jangan lupa subscribe dan share ke video teman-teman lu. Ya, cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.